Setelah sekian lama menunggu, akhirnya syarikat Apple memberikan lampu hijau kepada pembekalnya di Taiwan untuk menghantar dua versi iPhone terbaru termasuk satu model kos murah kepada pengedar. Menurut laporan Wall Street Journal, kedua-dua produk Apple itu akan dilancarkan secara serentak bulan depan. Minggu lalu, laman web All Things melaporkan Apple akan memperkenalkan telefon pintar terbarunya pada 10 September ini dalam usaha merancakkan pasaran. Spekulasi mengatakan Apple bertukar strategi dengan menawarkan telefon pintar kos murah untuk memikat lebih ramai pengguna, terutama di pasaran barunya. Kaji selidik yang dilaksanakan Gartner minggu lalu menunjukkan penguasaan pasaran Apple bagi telefon pintar di seluruh dunia ialah 14.2% pada suku kedua tahun ini. Bagaimanapun, Samsung tetap menerajui carta dengan 31.7% secara keseluruhan.